Holiday ini ibaratkan PO Haryanto ya kalau di Indonesia. Mana ya bus express perdana ini? KKKL apa pula? Dulu aku pernah tahu nama bus yang ini ya, tapi sekarang udah lupa. Adik beradik pilihanku. Wow. Sri Maju. Keren, Bro. Ini pergi mana pula nih? Wow. Bang. Assalamualaikum, Bang. Ini pergi mana ini, Bang? Sampai Departemen. Oh, dari Terengganu. Kalau jam berapa berangkat dari sini ya? Malam ada nggak ya ini? Malam nggak. Pukul berapa? 9.30. 9.30? Terengganu ya? Pulau Pinang lain lagi? Pulau Pinang lain. Ada juga ke sana? Malam-malam ada nggak ke Pulau Pinang? Dari sini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Terminal JB Johor Malaysia. Oke, kenapa aku malam-malam ke sini? Aku pun tak tahulah kenapa ya. Jadi, apa-apa benda, jom kita cari tahu apa yang ada suasana malam di terminal ini. Oke, sekarang kita isi dulu. Beli tiketnya di bawah ya. Beliknya di bawah mati. Mau tutup pula. Suasana malam ramai di sini. Super Enki. Oh, tempat beli tiket biasa. Dia ingat saya orang Cina. Oh, ini counter service ya. Sudah beda sekarang ya suasana. Oke, suasana Terminal Johor Malaysia ini udah berubah banget ya. Dulu nggak kayak gini, sekarang udah banyak perubahan di sini ya. Bagus loh. Oh, ada jual makan. Itu get. Oh, makin keren sekarang ya. Dulu nggak kayak gini amat ya. Sekarang udah banyak perubahan di sini. Oh, best. Oke, beginilah suasana Terminal Raking Johor. Nah, ini Indonesia ini. Oh, aku ini agak bisa hilang. Nah, kalau mau beli tiket dia ngantri ya. Udah tutup semua loketnya ya. Oke, jadi beginilah suasana Terminal Larkin Johor ya. Ini mesti banyak orang yang rindu-rindu suasana ini.
Jadi sengaja aku buatkan video ini ya, buat kalian yang sudah lama meninggalkan Johor. Kenapa aku buat malam-malam ya? Sebab waktunya malam ya. Ramai pula malam, padahal udah jam, sekarang udah jam 8 bro. Jam 8. Sudah jam 8 tapi masih ramai orang ya. Udah jual makan. Dan ada counter dia. Apa yang ada sini? Mana restorannya? Kita boleh cari tempat makan di sini. Jom, kita cari restoran dulu, ada nggak ya? Ketibaan travel. Oh ini restorannya. Ini biasa orang-orang kalau di terminal ini dia akan makan di sini ya. Jadi saya akan coba masuk di sini. Tapi ini mama ya. Ada subai. Ada juga subai. Oke, kalau kalian mau makan boleh pilih-pilih ya. Ini tapi yang masak orang luar. Oke lah, kita lihat-lihat aja lah. Nanti saya jalan dulu. Yes. Oh, di sini ada. Ini kalau kita mau makan nih. Nantilah. Pokoknya kalau kalian lapar boleh makan ya. Ada roti canai. Bus. Nah, ini bus baru datang. Oke, beginilah suasana malam di terminal Johor, Malaysia. Cuma kita lihat pas baru datang dulu, bus tingkat. Coba kita lihat-lihat dulu ya. Kedatangan. Jadi saya turun sini dulu ya, biar kita lihat suasana malam di terminal Johor Malaysia ini. Oh, ramai malam-malam sini ya. Wow. Nah, ini bus tinggi nih. Mutiara. Bagaimana bus ini ya? Oke, beginilah suasana malam di Larking Johor Malaysia. Perlu kalian tahu, saya pengen naik bus tingkat ini pergi jarak jauh begitu ya. Tapi nanti ya, saya akan coba nanti. Sekarang saya mau buat suasana Larking dulu, biar kalian tahu suasana terminal di Larking walaupun malam tetap aman. Nah, sengaja aku buat malam sebab bus-busnya baru sampai waktu malam ya. Jadi kita boleh lihat bus-bus besar, bus-bus di Larking ini. Oh. Semua ada ya. Marliner. Ini bus besar nih. Yeah. Keren bro. Ini pergi mana pula nih? Oke, jadi sengaja saya buatkan video ini malam-malam sebab bus yang dua tingkat ini hanya malam dia datang ya. Bang,
Assalamualaikum bang. Ini pergi mana ini bang? Ini baru sampai dari Terengganu. Oh dari Terengganu. Kalau jam berapa berangkat dari sini ya? Malam ada nggak ya ini? Malam ada. Pukul berapa? 9:30. 9:30. Terengganu ya? Pulau Pinang lain lagi? Pulau Pinang lain. Ada juga ke sana? Malam-malam ada nggak ke Pulau Pinang? Ada. Dari sini? Bus tingkat macam ini juga? Ya, ada yang baru tingkat, ada yang bus tingkat. Tingkat ya. Itu kalau dari sini ke Terengganu berapa jam, Bang? Sini lebih kurang, kalau malam lebih kurang 9 jam, 10 jam. Oh, jauh ya. Oke, jadi kalau kalian mau pergi ke Terengganu, kalian boleh naik bus Marliner ini ya. Wow, jauh pula ya. Jadi kalau ke Pulau Pinang, malam-malam ada ya? Malam-malam. Kalau ke Melaka, bus macam ini tak ada ya? Melaka pun ada. Ada ya, tingkat 2 ini? Ada. Oh, nanti saya cari. 28.5. Ada dia? Dua tingkat kayak gini? 28.5 ada. Oke, siap. Terima kasih bang ya. Semangat kerja. Oke, jadi perlu kalian tahu, ini adalah bus 2 tingkat. Wow, best bro. Wow. Jangan kaget ya, lihat bus-bus di Malaysia ini. Kalau siang aku buat video, ini nggak ada ya. Nah ini LA Holiday, baru sampai. LA Holiday. Wow, besar LA Holiday. Besar pula nih. Tinggi busnya ya. KKKL. Bus kecil ini. Oke lah, jom kita kesini dulu. Tadi siang, kemarin siang sini sepi ya. Tapi sekarang ramai. Calo-calo tak ada kelihatan kalau di sini ya. Espres Perdana. Pergi mana dia ya? Besar-besar. Banyak. Super Nick. Wow, dia datang lagi bro. Yang besar datang lagi. Besar ya. Mana ya bus ekspres perdana ini? Akhirnya saya kesampaian melihat suasana bus-bus tingkat di Malaysia ini ya. Billion Star Express. Ini Billion nih. Gunung Raya Komtar. Bus kecil, Prisma baru sampai. Semua baru sampai ya. Beginilah suasana terminal Larking, suasana malam ya di Larking. Keren.
Larking Johor. Tapi sayang bus-bus besarnya belum sampai semua. Ini yang premium saja yang sampai. Ella Holiday. Jam. Wah. Adik beradik pilihanku. Wow. Sri Maju. Jadi kalau kalian mau naik bus silakan naik bus Sri Maju boleh. KKKL apa pula? Dulu aku pernah tahu nama bus yang ini ya, tapi sekarang udah lupa. Inilah suasana malam di Terminal Larking Johor, Malaysia. Adik beradik. Ada pula nama bus adik beradik ya. KKKL. Mayang Sari tak ada ya. Belion Star enggak ada pula ya. SMB Express. Oke, jadi kita udah sampai. Nah, ini bus yang besar ini. SMB Express. Apa pula nama SMB ini? Aku tak tahu nama bus ini ya. Yang jelas ini bagus. Oke lah. Kita di sini dulu balik. Johor Baru Melaka. PKL Group. Oke, buat kalian yang rindu suasana terminal GB, beginilah suasana terminal Larking Johor Malaysia. Jadi saya akan naik bus nanti kalau saya mau pergi. Holiday ini ibaratkan PO Haryanto ya, kalau di Indonesia PO Haryanto gitu ya. Citri Express. Oke, beginilah suasana Terminal Bus Larking Johor Malaysia. Jadi buat kalian yang sudah rindu, jangan lupa balik ke Johor ya. Asik. Ini adalah pengalaman hidup saya yang kesana kesini tak tahu arah. Kenapa? Aku pun tak tahu kenapa. Jadi apa-apa benda, saya akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye.